Manuel Sentani merupakan tim yang menjadi juara dari Liga Top Skor Papua. Ini merupakan perwakilan Papua yang jauh. Dov Mehue. Sementara itu, ini dia susunan pemain dari PFA Sukoharjo, di mana nomor punggung 1 ada Lintang Wahyu Prabowo selaku penjaga gawang. Di lini belakang terdapat Iqba Fandi Shevchenko, Erwin Dwi Prasetya, Dava Zidan El Fikri, Messi Emrian Syafa. Sementara di tengah ada Latif Yonan Riko, Hafid Nur Karim, Iqbal Fadil Rahadi. Di lini depan terdapat Atletico Arta, Arigel Satria Pratama dan juga Mirza Ukail Sarif. Tim PFA Sukoharjo dilatih oleh M. Khairullah, sementara tim SSB Immanuel Sentani dilatih oleh Agustinus Ferre. Ya, SSB Immanuel Sentani menggunakan jersey kuning hitam kuning, sementara PFA Sukoharjo menggunakan jersey merah merah merah. Ya, Top Skor Cup 14/2022 diikuti 16 tim yang terbagi dalam 4 grup. Anda sedang menyaksikan kali ini adalah partai dari grup B, sementara tadi partai dari grup A antara TSI Bandung menghadapi KK Wonogiri berakhir imbang 1-1. Dan babak pertama sudah dimulai. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Pergerakan dari Latif. Oh, salah umpan. Kita lihat Mario kali ini. Tendangan lagi langsung, percobaan dari luar kotak penalti. Sudah tepat sasaran, namun masih bisa diantisipasi dengan cukup baik oleh Lintang Wahyu Prabowo. Serangan lagi dilakukan PFA Sukoharjo. Serangan baik oleh Hafid Nur. Gagal tadi. Ini dia. Umpan tadi diberikan oleh Ferdinand Anaibal. Sundangan langsung. Coba dilepaskan oleh Mario. Sebuah percobaan yang cukup baik sebenarnya. Dan ini dia umpan terobosan, kita lihat tendangan langsung gol. Main dari PFA Sukoharjo, Iqbal Fadil, Iqba, maksud saya Dava Zidan tadi. Dava lagi kirimkan umpan, oh, langsung mengarah ke gawang. Namun Justin Stoner juga cukup baik tadi dalam mengantisipasi bola. Dikuasai oleh para pemain PFA Sukoharjo. Tendangan lagi. Tendangan dari luar kotak penalti. Dan ini dia. Berbahaya. Nyaris saja tadi seorang Atletico. Dan sebuah tendangan juga yang berhasil ditangkap. Masih Rafael. Tendangan dari luar kotak penalti. Oh, gol yang baik tadi berhasil dicetak oleh Rafael. Oh, maksud saya oleh nomor punggung 14 Satrio Fadilah Kurniawan yang berhasil mencetak gol kedua bagi PFA Sukoharjo. Make all the demons quiet, yeah, we